Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Sebelum saya mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya untuk mengikuti perkembangan promo-promo menarik dari toko kami. Nah, kalau untuk cara pemesanan ordernya, seperti biasa, dengan menghubungi nomor WA saya hanya 1085156525902, itu di deskripsi video sudah saya tuliskan nomor WA-nya, dan rekening saya pun hanya satu dengan atas nama saya sendiri, Roy Ardiana BRI, ya Om, BRI atas nama saya sendiri Roy Ardiana. Nah, apabila selain di nomor WA tersebut dan nomor rekening selain tersebut, mohon berhati-hati bertransaksi dengan mengatasnamakan toko kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Di kesempatan kali ini saya akan mereview Moroder Monoled. Moroder Monoled tabung dural OD38. Seperti biasa, setelah kita tata setting, terus ini kita coba tes review akurasinya. Pokoknya horor, dor gluk, simak sampai habis Om, nanti semua saya akan terangkan spesifikasinya lebih jelasnya, lebih detailnya, dan harga promo menariknya. Dor gluk, bergebluk, kloseran Om. Nah, tonton sampai habis, nanti sekarang saya apa ya, udah stok. Nah ya, sekarang sama udah stok, nanti semua akan saya terangkan terus apa meneh ya. Pokoknya sing golek, yang cari senapan spek hunting, spek lomba, promo murah meriah, dulu kloseran, semua ada loh ya. Murah meriah, wah dari diadu ya. Pek lomba, pek hunting, Moroder Monoled OD38 tabung dural ya Om. Yes, new varian, popor-popornya modal terbaru semua Om. Nitik terus pelang pelung kayak rana mimisi Om. Ya, ini jarak panduan saya seperti biasa kurang lebihnya 25 meteran. Titik sasaran lingkaran-lingkaran itu selebar tutup bullpen, atau kita maksimalkan di satu lubang ya Om. Kayak rana mimisi pokoknya Om. Bu, ganti gosi Kang. Iya Om, siap ya Om ya. Ini Om, belum ada lubangnya ini. Orang belum ngalih mimisi ini pokoknya apa we. Masa ya Om. Semuanya duduk punya. Wes Om, kedawan video ini. Siap Om. Udah kita lihat apa unitnya. Ini unitnya, penampakannya apa ini? Moroder Monoled OD38, ada yang bertuliskan Falcon dan Evercrown ya Om. Sama saja larasnya varian ASD Dirt Blue. Ya, tes FPS ya Om. Oke Om. Kemudian guys, bacal piro ta FPS ta guys, galak kok ya, seribuan guys, kayak predator bloko Om, seperti predator pokoknya. Moroder FPS horror, spek lomba, spek hunting ya Om. Nah, bos pisan, ini kita menggunakan mimis Hercules ya Om. Tuh, kita selalu kalau membuat review menggunakan mimis yang grand, yang berat, jadi biar kalau katanya mau berburu game itu tinggal menyesuaikan saja itu. Semuanya kurang lebihnya seribuan. Langsung ya Om, bawa ke dalam ruangan daripada kepanjangan nanti. Nah, ini kalau untuk stok yang lain yang masih ready ya Om. Opo ini Predator Tactical Monoled
tepung dural semuanya new varian ini om, nanti di lain waktu akan saya buatkan reviewnya. Kalau ini predator taktikal yang tumbuh, nah ini manometer di depan, terus pengisian model jantan. Kalau ini apa ini moroder tumbuk, nah ini kalau ini yang moroder apa ini sih titanium. Kakak stok bingung aku om. Terus yang ini apa ini predator taktikal, terus ini predator weather painting, terus ini predator kostum juga masih ready. Banyak semua, tinggal gas semua we om. Langsung saja kita lihat apa ini mereview yang tadi aja om, langsung om. Nah ini om unitnya tadi apa ini predator moroder, ini unitnya moroder OD38, moroder OD38 chamber monolet. Nah ini moroder OD38 chamber monolet ready stock ya om, banyak kurang lebihnya ada 15 unit lebih kayaknya, 17 kayaknya om. Nah ini ready stock banyak, new varian, larasius menggunakan ASC semua. Pasti makno dor gebluk om. Kalau untuk varian pilihan dan model lainnya ya seperti di belakang saya ini, model warna chamber popor untuk tombol dan sebagaimana is pokoknya do, kayak do buriku iki om. Nah kita langsung saja ya, sebelum saya mulai seperti biasa, barangkali ada yang ingin mengikuti kegiatan saya selain di YouTube, di Facebook saya Ardian Spot itu ada tiga ya om, Facebook saya, karena Facebook utama sudah, Facebook yang satu udah penuh pertemanan, itu tinggal di invite aja semua, itu sama aja om. Terus kalau untuk Instagram saya Ardian Spot Channel, nah itu di deskripsi video semua sudah saya terangkan, saya jelaskan, saya tuliskan. Barangkali ada yang ingin mengikuti kegiatan saya yang lain ya om, soalnya kan kalau untuk dokumentasi live streaming, unboxing, testimoni, terus hasil garapan dan sebagaimana, itu saya seringnya saya dokumentasikannya di Facebook dan Instagram gitu ya om. Kita langsung saja untuk menerangkan spesifikasinya moroder monolet OD38. Nah kita mulai dari mana, dari jenis popornya. Ini jenis popornya model popor hunting ya om. Nah ini popor terbaru, model elegan lekukannya. Terus ini bantalan pipi seperti biasa. Lanjut lagi ke depan, ini yang sebelah nanti sih, sebelah kiri gak ada kegiatan, sampai tiloknya ada di bawah ya om seperti biasa. Terus maju lagi, ini chambernya chamber semi CNC, larasnya laras seamless baja satu varian dengan ASG dor gebluk ya om, larasnya pada larasnya kurang lebihnya 60 cm ini, 60 atau 65 gitu ya, yes, pokoknya kurang lebihnya ada yang 60 ada yang 65. OD13 alur 12 seperti biasa larasnya. Terus kalau untuk serombongnya ini serombong 19. Nah, terus kita lanjut lagi, ini tabungnya tabung dural OD38, manometernya di depan. Terus ini setelan powernya, nanti saya akan ambilkan viewnya lebih dekatnya seperti apa. Nah kita bisa ambilkan viewnya lebih dekatnya apa ini moroder OD38 yang monolet. Kita mulai dari jenis popornya, ini popor hunting ya om, bantalan pipi naik turun, sebelah kiri gak ada kegiatan, setelan power ada di belakang. Maju lagi, campur semi CNC, terus larasnya seamless baja OD13 alur 12, serombongnya serombong 19. Ini tabungnya dural ya om, tabungnya dural. Terus kita lihat baliknya. Nah kita lihat penampakan baliknya. Nah ini penampakan baliknya ya, popornya ya, ini baliknya seperti ini, lakukannya sesuai jelep itu tangan om. Silver kasel kokang sebelah kiri, manometer kanan. Oke, sebelah kanan om. Yo om, sebelah kanan kakek noda bingung om.
Ini coopernya ada yang di adapter, ada yang di chamber ya Om. Kalau untuk mini varian pakai adapter ya. Nah ini ada yang varian pakai adapter, ada yang pakai langsung gitu. Terus apa ya? Nah ini safety tinggernya, senggol bacoknya ini ada di bawah. Nah ini senggol bacoknya, setelannya ya ini Om. Nah kalau kelihatan. Pokoknya kalau masalah trigger permasalahannya ya tinggal di setelan ini atau dibongkar aja tinggirnya, sistem kerjanya biar tahu. Terus kalau untuk manometernya, nah ini manometernya ada di depan. Kalau mau ganti tabung 460cc udah bisa ya Om ini Om. Nah, kalau yang varian Falcon ini udah bisa. Bisa, kalau mau regulator juga udah bisa. Tinggal PNP Om, plug and play. Nah, ngono intinya keterangannya kurang lebihnya PNP. Terus ya spesifikasinya lebih jelasnya kalau untuk larasnya ya kayak mau Om. Seperti tadi itu yang sudah saya review kurang lebihnya dor gebluk FPS-nya ya nggak mau kalah dengan yang predatoran kurang lebihnya 1000-an ya Om. Big game katanya itu menggunakan Mimi Sir Plus. Barangkali ada yang minat atau yang melakukan order silakan. Oh ya kalau untuk harganya berapa itu sih Om? Galak ngono. Nah, kalau untuk masalah harga, harga masih promo saja ya Om. Harga unit saja 2.500. Kalau dengan kelengkapan reguler atau standar seperti biasa kurang lebihnya 2.750 ya Om. Itu kelengkapannya tas, tali sandang, perda, magazin. Terus ya siku intinya lah Om. Kalau untuk kelengkapan standar, barangkali kalau ada yang ingin dengan pompa teleskop tinggal ditanyakan deskripsi video ya, itu nomor WhatsApp saya sudah saya jelaskan. Kalau ada yang ditambahkan soalnya banyak varian pompa dan tele, barangkali ada yang ingin menyesuaikan dengan anggarannya bisa langsung diinfokan saja melalui WhatsApp saya Om itu. Dan kalau untuk pilihan apa ya, warna, bentuk, model, popor ya kurang lebihnya seperti di sebelah kanan di belakang saya ini banyak varian kurang lebihnya seperti itu. Barangkali ada yang ingin melakukan order atau yang ditanyakan bisa langsung menghubungi WhatsApp saya gitu ya di deskripsi video gitu. Kalau ya kalau untuk ini yang varian tabung dural is pokoknya tabung OD38. Nah itu nih saya memberikan informasi sekalian, kalau varian tabung OD38 pipa itu kurang lebihnya 30-40 kali shoot kurang lebihnya ya Om, bisa lebih bisa kurang tergantung di setelan power kita gitu. Sama semua mau Moser mau order apa wae itu sama aja. Nah yang membeda-bedakan itu di apa FPS hasilnya terus dan akurasinya, itu semuanya kita maksimalkan di kedua itu, kita kesampingkan untuk jumlah shoot karena memang tabung pipa itu tekanan anginnya agak sebesar di tabung bocap, sebanyak di tabung bocap gitu. Jadi kita maksimalkannya di akurasi sama di powernya, pokoknya dor gebluk spek lomba murah meriah pokoknya Om. Seperti tadi kalau untuk harganya ya seperti tadi itu 2.500 harga unit saja, kalau dengan kelengkapan ya 2.750 harga promo sebelum kembali balik normal ya Om di angka 3 jutaan. Langsung saja barangkali ada yang minat deskripsi video itu nomor WhatsApp saya gitu Om. Terus kita lanjut lagi mempersingkat waktu, mempercepat waktu mereview stok yang lain juga. Oh ya isi, nah ini masih ready, ini apa ini predator kostum ya Om yang warna ungu. Nah ini predator kostum yang warna ungu janda masih ready, FPS gala, akurasi horor pokoknya dor gebluk. Terus apa lagi ya, bocap semi tube nya ini juga masih ready, bocap semi tube. Nah ini bocap semi tube sponya akurasi horor model new varian yang semi tube ya Om, ini masih ready nggak banyak. Silahkan barangkali ada yang minat ingin melakukan order. Terus apa nih ya, nah ini untuk predator taktikal. Nah ini apa ini predator taktikal, predator taktikal tabung jenol 500cc yang ini chambernya CNC ya Om. Nah ini sudah apa kita tambahkan ruang ledaknya juga, kita majukan untuk menambah jangkauan ruang ledaknya. Nanti di kesempatan lain waktu saya akan buatkan reviewnya ya Om, ini ready gak banyak cuman ada kurang lebihnya 7 unit atau berapa gitu, kemarin-kemarin sih ada 10 cuma sudah pada sold out gitu Om. Nanti kalau masih ada unitnya di lain waktu akan saya buatkan konten review penjelasan untuk predator taktikalnya ya Om yang 500cc. Terus
Terus apa lagi ini? Ini Predator OD38 nya juga nanti dengan waktu saya akan buatkan konten reviewnya Predatornya. Ya, ini juga sudah menggunakan adapter PNP. Jadi kalau mau mengganti dengan tabung bocap atau tabung dural, tinggal copot pasang PNP gitu ya om. Soalnya dratnya kita samakan dengan menggunakan drat M18 gitu. Kalau mau diganti dengan regulator pun tinggal copot pasang pokoknya om. Nah ini new varian larasnya sudur gebluk sepone ya. Mungkin cukup lah om ya untuk penjelasannya. Sewajang kami ngomong terus kayak mau penjelasan saya, barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan ketersediaan stok lainnya. Banyak varian, ada bulbup juga ya masih ready, monster juga ya ada. Pokoknya tinggal ditanyakan saja di deskripsi video itu nomor WhatsApp saya. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan bisa langsung saja. Terus mungkin cukup ya om untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf barangkali ada salah kata atau ada yang kurang jelas saya jelaskan. Terus salam lestari, jaga lingkungan sekitar kita ya om. Terus salam sehat selalu, semoga selalu diberi kesehatan. Salam saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Terima kasih.